Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Paguyuban Advokat Sunda Indonesia atau PAKSI siap membantu masyarakat hingga lapisan bawah terkait dengan permasalahan hukum termasuk dari kalangan masyarakat adat. Hal tersebut sesuai dengan komitmen PAKSI untuk memberikan bantuan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Paguyuban Advokat Sunda Indonesia PAKSI terus menunjukkan komitmennya untuk memberikan bantuan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, termasuk masyarakat lapisan bawah hingga masyarakat adat. Hal tersebut disampaikan Paguyuban Advokat Sunda Indonesia seusai melakukan pengukuhan kepengurusan DPP di salah satu hotel di Kota Bandung. Ketua Umum PAKSI Ali Nurdin menegaskan di wilayah Jawa Barat, khususnya Tanah Sunda, seringkali terdapat permasalahan hukum yang menimpa masyarakat adat, sehingga PAKSI dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Agenda-agendanya sebetulnya di Kota Bandung sudah mulai adanya, ada Wirayuda yang sudah memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum pada masyarakat mencari keadilan yang ternyata memang sangat antusias sekali, di mana pada saat hari pertama dan kegiatan pertama itu dihadiri oleh hampir 600 orang ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini yang akan kita tonjolkan sebagai kegiatan utama dari Paguyuban Sunda Advokat Indonesia. Di samping secara keseluruhan, sebetulnya saya mendorong bukan hanya sebagai Advokat Sunda, artinya bukan Advokat Sunda saja yang harus berperan ke depan dalam membangun NKRI, bangsa dan negara ini. Baik di situ ada kebudayaannya, ada pengusahanya, ada intelektual lain-lain yang mudah-mudahan. Ditambahkannya, PAKSI pun berkomitmen membantu penyuluhan hukum di tingkat bawah, khususnya di tingkat RT dan RW, baik di Kota Bandung khususnya maupun di wilayah Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.